Gaya pacaran artis Sandrina Michelle dengan Junior Roberts yang beda usia 7 tahun belakangan tengah menjadi sorotan. Tak sedikit yang menilai jika gaya pacaran keduanya cukup dewasa padahal usia Sandrina 16 tahun masih di bawah umur. Di sisi lain, Purwanti ibunda Sandrina Michelle mendadak membuat heboh publik karena pernyataannya di Instagram pribadi. Lewat akun @severescreves diduga milik ibunda Sandrina, Purwanti mengatakan bahwa ada orang yang membawa pengaruh buruk bagi putrinya. Ia bahkan menyebut Sandrina Michelle telah dicuci otak oleh orang-orang itu. Pengaruh buruk orang di luar sana sangat luar biasa. Anak ini sudah dicuci otaknya sama orang-orang di luar sana, tulis ibunda Sandrina Michelle dalam story Instagramnya dikutip pada Sabtu, tanggal 4 November tahun 2023. Hanya tunggu waktu ya bom itu meledak, sambungnya. Lebih lanjut, ibunda Sandrina mengaku akan membongkar siapa saja orang-orang yang telah mencuci otak putrinya hingga lupa orang tua. Tunggu saatnya saya live, saya buka semua orang-orang sudah mencuci otak anak saya sampai anak saya lupa sama orang tua, kata Purwanti. Ibunda artis cantik ini juga tak segan akan melaporkan masalah ini ke KPAI. Saya akan laporkan ke KPAI. Siapa yang terlibat? Pungkasnya. Pernyataan Purwanti ini dicurigai netizen berkaitan dengan hubungan asmara Sandrina Michelle dan Junior Roberts. Yang sama Junior sekarang juga gak direstuin kan? Makanya San pisah rumah sama mamanya. Aku ngerti mamanya mau yang terbaik buat San tapi San juga berhak buat milih, ujar netizen dalam acara Rumpi dilansir dari akun TikTok @aladin_simba. Sejak berhubungan dengan Junior, hubungan Sandrina dengan sang mama renggang dan gak ada lagi foto keluarga lagi di IG. Komentar yang lain. Mamanya bener sih ngedidiknya. San kan umurnya masih di bawah 17 tahun. Mamanya mau yang terbaik buat anaknya. San aja pacarnya dewasa banget. Tanggapan lainnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.